Ayo, celana masih lewat. Lurus, 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 lurus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ceknya, sobat sehat saja channel-channelnya. Di komen channel-nya sapa, cuk? Oh, sobat. Mantap. Halo sobat sehat dimanapun berada. Seperti biasanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilindungi dimanapun berada, serta dilimpahkan rezekinya. Amin 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 ya robbal alamin. Di minggu yang agak mendung disertai angin banter, ya anginnya banter banget hari ini, kenceng anginnya guys. Hari ini kita bersama Mas Berga. Hari ini kita tidak mancing guys, tidak mancing. Kita mau belanja. Nah, konten kali ini bukan belanjanya sih sebenarnya. Kita mau sepil ya. Sepil-sepil soft lure pancing buat casting murah di Jepang. Tempatnya di mana, terus soft lure-nya apa aja, harganya berapa. Pokoknya dijamin murah lah. Hemat di kantong, kira polo. Ya iyalah. Ini persiapan buat minggu besok. Rencana mau mancing di laut lagi sama Mas Brian. Baru rencana. Ya, mudah-mudahan terlaksana. Pokoknya ditunggu baca videonya. Oke, bagaimana kelanjutan videonya sambil kita menikmati keindahan pemandangan ya di pedesaan di Jepang. Pokoknya tonton terus videonya. Yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan like, komen, dan di subscribe. Yang sudah bergabung jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ya sobat. Oke, seperti apa kelanjutannya? Cekidot. Yes. Ini sekarang rampung ya. Jaluk maning. Maning nang nang ya. Ya iya. Dikeke bayan selanjutnya. Rika bayan sesuk mulai calon ke bayane langsung nyambung. Pak. Itu Rika Bali loh, nyalon ke ya apa lurah, lurah periode ini kan suwe saiki. Olu 8 tahun dikali ayo bolong tahun saya gitu lah, bolong tahun ping pindu 16 tahun masuk ora. Setelah pilih jadi pengusaha ya ora, arep jadi peternak aku. Peternak apa enak ya? Peternak iwak. Orang ternak ya. Ini sore kolam. Kolam lele. Lele pan dewe. Gila ni. GPR. Atik sepur. Dengan Pak sepur. Cocok mancing nih gini guys. Style beatboxer. Oh. Style beatboxer. Oh. Eh, gue tahu. Oh. Ayo. Indonesia apa? Indonesia apa? Oke, pantun. Oke, kita sudah sampai di tempatnya ya guys.
Pertama kita mau cari masker. Habis, tinggal yang abu-abu. Bapak akan lima dulu. Orang nek bolo. Biasanya kan ini. Pindah. Biasanya tuh ada di sini tuh tempatnya. Gak tahu pindah kemana pancingnya. Orang loh. Ini Ranana. Ranana coy. Pindahan di coy. Pindahan di coy. Karena nggak kono kali. Ini karena kepon teh. Orang. Masa nanti. Biasanya ini kayak gini. Biasanya tuh di sini guys, tapi nggak ada. Tinggal tangnya tok. Loh, apa sih? Pancing, alat pancing itu. Oh. Pindah. Pindahan di guys. Ternyata pindah coy. Ternyata pindah jauh sekali. Ternyata pindah jauh sekali guys. Oh ini dia, ini pindahnya ternyata di sini. Oke, ya kita mau sepil-sepil dulu ya, sepil-sepil harganya ya toh. Nah Daiso ini lebih murah bolo ya. Nah ini satu set ya, mereknya kita nggak tahu ya, nggak pakai merek. Ini satu set harganya 1.100 yen, sekitar 120 rupiah. Sudah ada ini apa ini jenisnya, joran walesan, dan juga sudah ada reelnya, harganya 120 ribu. Ini untuk joran tok yo. Ini joran buat casting. Nah Briana itu dunia yang gigi bawa ya tuh tuh nih jasing cendak ono saya. Nah ini buat casting, ini dengan panjangnya 210 cm, sekitar 2 meter ya, harganya sama 1.100 yen. Ini tapi cuma jurannya tok yo, tanpa reelnya, dengan mereknya sembarang merek. Oh dan ini ada lagi, ini joran tok. Ini joran dengan panjangnya 2 meter 70 cm. Ini tadi kan apa, slop-slopan. Ini kan tinggal mode yang tinggal tarik ya. Nah ini seperti ini harganya 880 yen, sekitar 100 ribu, kurang lebih 100 ribu kurang dikit. Mereknya teleskop. Ini alat buat mengangkat alas first grip, harganya sekitar 550 yen, 60 ribuan. Isinya tukang mau mancing, dan di sini juga ada reel tok yo. Reel seperti ini.
100 meter ya. Harganya sekitar 770 yen, sekitar 85 ribuan. Nah, ini untuk ada PE juga ada, PE Line X4 Grade. Harganya 550 yen. Sekitar berapa ini? Sekitar 65 ribuan ya. Dan berbagai macam alat lainnya seperti ini. Ini juga ada buat apa, umpan. Nah, seperti ini juga ada namanya Metaru Sute. Harganya sekitar 25 ribuan. Nah, kita mau mencari metal jig. Kita mau mencari metal jig ini ya, warna biru. Metal jig warna biru. Jadi murah ini harganya itu di 110 yen. 110 yen itu berapa? 110 yen itu adalah 12 ribuan ya. 12 ribuan. Kita mau cari metal chip dulu. Ini juga sama ya, yang enggak ada harganya tuh harganya 110 yen atau sekitar berapa, 12 ribuan lah, 12 ribu kurang dikit. Kita ambil ini ya. Ini nanti kita setting sendiri nih. Ininya kita pasang sendiri bolo. Kasih dua ataupun satu juga bisa. Kita ambil ini. Buat besok persiapan di laut ya, kalau ada waktu kita di laut. Ini juga ada alat ukur. Alat ukur ikan. Sama harganya 110 yen. Nah, ini. Ini juga namanya set tail worm. Ini nyeting sendiri ya, buat senting kail-kailnya kita harus nyeting sendiri. Ini sama ya, pokoknya yang enggak ada harganya kayak gini, itu harganya 110 yen, sekitar kurang lebih 12 ribuan. Kita sepil tipis-tipis ya. Nah, ini ada metal jig mikro. Nah, ini cocok buat mancing apa jenisnya, mancing ini apa, black bass di sungai, karena jangan banyak sungai. Kita mau ambil ini juga, metal jig ini atau iki yo, jig banget ya. Kita mau ambil ini weh, ada warna biru dan warna kuning, kita ambil dua metal jig. Ini jadi enggak ya, ini 18 gram. Kalau yang ini tadi tuh 5 graman, ukurannya 5 gram atau beratnya 5 gram. Untuk ukurannya sekitar berapa ini, 3 senti. Kalau ini sekitar berapa ini, enggak tahu. Enggak tahu ukurannya bolo. Oke, kita mau bingung nih, mau ambil yang mana. Oke, kita ambil ini aja, enggak usah. Ini masih banyak banget. Ini nyeting-nyeting sendiri nih. Ini juga ada S-Weevil Blade. Sama 110 yen. Mau enggak cari? Enggak cari. Ora. Buat di laut casting. Oh, iya. Di laut itu kan casting. Belum. Apa iya? Kalau casting biasanya dengan wiki.
iki nyeteng dhewe. Terus golek breakfast kanggo iki. Pirang biasanya timbel pirang gramnya? Iki ora kanggo timbel temo. Iki ora perlu timbel. Timbel biasanya pirang. Ini kan ada tulisannya berapa gram? 18 gram. Ini 28 gram. Si Hanif ini untuk gede kanggo iki. Maksudnya? Sumpah ning laut kanggo iki. Wah Jepang ini ya dong kanggo iki. Sesal baik bok yakin dan ini juga nih nah ini biasanya juga pakai kayak gini tapi kita belum pernah pakai kayak gini ya namanya Egi ini harganya sama 110 yen murah meriah bolo ini juga 11 gram nih namanya juga Egi sama cuma beda warna dan beratnya beda yopo stiker ya stiker baik bas. Oh yang beda ini beda toh ini. Wabat ini coy. Temo. Apa ini? Mancing ning laut. Kalau ini beda ya, beratnya beda. Beratnya ini 80 gram, harganya pun juga beda, 330 yen sekitar 40 ribuan. Alat ukurnya juga ada nih. Alat ukur. Ini juga ada apa sih? Senar. Senar dengan ukurannya enggak tahu berapa. Di 337 nggak tahu ukuran berapa. Ini juga metal jig. Oh, iki deh metal jig. Berarti mau rasi tuh iki. Ini nggak jadi. Ini nyateng dhewe nggak jadi. Metal jig ada di sini ternyata. Warna kita cari warna biru. Metal jig biru. Biru ini atau kita biru pink kita belum tahu. Metal jignya ternyata banyak loh. Metal jignya banyak warnanya. Biru pink ini 40 gram. Nah ini 28 gram. Kita pakai 28 aja ya. Yang jual gila. Ip pirang gram namanya 28 gram. Aku tak iki engko nek kira-kira ora cocok gentek nahan. Cocok ora? Banyak warna, guys. Ini juga metal 28 gram juga warnanya bagus mana ya karena temanku coba pakai ya warna biru pink apa biru putih bingung saya kayaknya lebih menarik biru putih daripada biru pink kalau biru pink seperti ini biru pink. Kayaknya enak biru putih ya kita coba ini biru putih ini juga ada metal jig warnanya seperti ini ungu zebra harganya 110 yen nah ini metal vip juga ada 20 gram ya metal vip 20 gram juga ada fosfor ini jika malam hari kita mancing ya nanti ada warna hijaunya bersinar terang ini juga ada spintal jig harga sama beratnya 10 gram spintal jig wah ini yang kecil-kecil metal jig mikro kecil banget ya ini beratnya 3 gram doang ya beda sama tadi kita ambil yang 5 gram itu 2 gram kalau ada waktu kita mau nyoba casting tipis kita ambil ya 1, 2, 3 laut sama kita replik pas agak enggak nah ini buat apa ini ada juga solid ring sama ya sudah dicek tadi yo ini kecil banget ini 3 gram namanya metal jig micro flat dan ini juga ada sopun 5 gram wek weknya apa?
Bebeknya mau panjang. Bebeknya berat. Beratnya 5 gram. Oh iya, demi baik. Lagi telu per 16 ya, Bang. Panjangnya nanti. Telu iki berarti, Bang, panjangnya. Oh iya, baik. Baik. Berat. Panjang-panjang. Buak muluru. Berat, cok. Iya, bener, Bang. Lah telu iki apa? Telu per 16 ya, Bang. Berarti panjangnya telu ya. Panjangnya 3. 3 cm, 3 cm. Ono ra 3 cm. Baik, iya berat. Ya bener, berat kok. Kok malah bingung. Ada berbagai warna. Ada biru pink, ada putih, dan juga ada emas. Buat teman-teman, ini kan saya baru pemancing pemula bolo ya. Mau jajal casting, coba dikasih saran bolo ya. Kalau mancing ya, di laut itu paling enak pakai metal jig yang warna apa? Ya sambarannya mantap loh bolo. Terus beratnya kira-kira yang berapa? Gitu. Ini ada beberapa warna dan berat. Ini 28 gram, ada warna hijau, kuning, pink, biru, dan biru putih. Coba dikasih tip bolo, biar ra boncos neng laut ini. Biar ra neng laut boncos lah. Ini 28 gram, yang ini 40 gram. Coba kasih tahu, kasih saran warna yang bagus dan juga beratnya yang berapa, supaya tidak ada keboncosan kalau pergi ke laut. Di laut tuh itu gede pak balon be. Jajal PE iki po 1,5 ini dibuka juara dok untuk nonton warna nih warnanya apa. Oh iya, ini pirang meter ini ada PE dengan 1,5 200 meter ya, yeah. Seperti ini warnanya. Ini gue casting oke. Casting oke. Sing 1,5 apa sing siji? 1,5 pisan. Ya, laut. Laut kan gede. Nah, ini PE line ukuran 1,5 0,24 dan panjangnya 200 meter, warnanya seperti ini. Ini harganya di 500 yen bolo ya. Sekit 550 yen sekitar 60 sampai 65 ribuan. Kita ambil ini satu. Dan tadi kita metal jig ini satu. Metal jig mikro ini buat black bass. Kita nyoba besok kalau musimnya enak kita gasin black bass sama Mas Brian sama Mas Verga dan rekan-rekan. Apa? Tutup gitu. Baik lari, mau tapi ya. Ini. Jujur. Iya, aku yang jiku. Ijo karo sing biru. Sing biru entek apa? Sing biru ora jiku. Ora. Itu tinggal anu apa? Bebas. Sing padha si sapa? Si apa Hanif? Kok bebas kok ae? Engko iki. Iki apa iki? Iki bebas. Bebas ile iki laut. Di laut iki sungai. Tapi kini laut ya iso tambah timbel sidik kan cepet banget. Ikat lek ra tugel. Kan ada stiker bolo. Stiker. Yo, iwak apa iki ane bebas. Bebas yo. Rupa-rupanya bebas. Ora tau lihat, Pak. Ulih, cuk. Tapi ra casting malah nanggo cacing kanggo kambangan. Berarti kita hari ini beli ini tok yo. Beli softwarenya dari metal jig warna ini sama metal jig mikro sama ini PE. Wis sembuh boleh apa gue di PK aja boleh apa wis ora oke bolo-bolo ya, mungkin cukup sekian dulu ya konten kita hari ini. Kita jalan-jalan hari ini sepil-sepil harga peralatan pancing yang murah meriah ya, bisa dicapai di segala kalangan, bisa dibeli di segala kalangan. Tadi tempatnya itu namanya Daiso ya, sana banyak banget softlure dan alat pancing yang bisa dijangkau harganya. Ini sekalian kita mampir ke Giomu dulu ya, Mas Verga, saya sama satu Mas Brian ya.
si tukang mancing kemarin. Pokoknya ikutin terus video-video terbaru dari kita ya. Yang baru gabung jangan lupa ya di like, di komen, di subrek. Yang sudah bergabung jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Mantap guys. Nah ini kita mau pulang, kita udah selesai belanja, kita mau pulang tapi cuacanya mendung, peteng dedet. Mendung, peteng dedet, udah gerimis-gerimis. Ini perkiraan sih mau hujan. Ini yang satu nggak bawa mantel soalnya, dan masih belum selesai belanjanya. Ya bila mana video kali ini banyak salah kata, kata buruk, video yang jelek, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ini dia Mas Bian, udah selesai belanja. Si tukang pancing. Thank you. Kira-kira itu boncos, cukup sekian dulu ya video kita sepil harga pancing, harga pancing termurah, terjangkau, harga terjangkau di seluruh dunia. Oke Rafa. Oke lah, benar. Cukup sekian dulu videonya. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wali Taufiq kali itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania. Wih. Belajar. Kok belajar? Kan mancing. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.